actually start the first room in our tour, I would like to show you a few things in this room. Sebelum kita masuk ke dalam, dia akan menjelaskan ada hal-hal yang penting diperketahui. That's good. So the first thing that we're going to look at is on this screen right here. Sekarang lihat di sini gambar di sebelah kanan. Yeah, and they can see it in the reflection. Yes, ya, wow. Dari sana bisa lihat itu. Yeah, ya, good. Gambar itu ya. So our museum presents an award. Jadi artinya nggak usah di sini, tapi yang di sini bisa lihat, yang sana bisa lihat ke kaca. Oke. Our museum presents an award. It presents the Friends of Zion Award. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan rewards ya dari apa untuk orang-orang tertentu yang di dunia ini. And we give it to world leaders who did a lot for Israel. Diberikan kepada pemimpin-pemimpin yang mendukung Israel. And we present them here to give them honor. Ya, di sini di orang-orang itu diberikan kehormatan. That's good. On the screen right there, you can see a number which is always growing. Coba lihat di depan itu, setiap hari bertambah jumlahnya. Tadi kita punya bertambah jumlah kita tadi, 69.140.000 sekian. Bertambah terus. Number of followers we have in social media. Yeah. Ini juga mereka di dalam sosial media. And number always growing currently on 69 million followers all over the world. And if you want to, they can join the number as well after we finish the tour. Yes. Kalau kita mau nanti kembali pun kita daftar kembali bahwa kita akan ditambahkan ke sana. Jadi foto tadi sudah bagus, kita bilang kita adalah member dari itu. On the far right here, this is a map from Germany for the 16th century. Ini adalah peta daripada abad ke-16. This map symbolizes Jerusalem as the center of the world. Ini menggambarkan Jerusalem sebagai pusat dunia. That's good. So we're going to start the first room in the tour now. I'll just ask everyone if you could please refrain from eating and drinking inside the museum. That would be wonderful. Ya, jadi jangan makan minum di tempat di dalam, ya. Cuma dijaga dimasukin dalam tas, ya. Kita akan masuk ke dalam nanti untuk tempat show yang diperlihatkan. And if you want to take... It is my esteemed pleasure to welcome you to the Friends of Zion Heritage Center. It is my real privilege to welcome you to this unique institution. It tells the miracle of Israel. I remember the first day before the state was established, as I do remember the preceding history. We are very grateful to all those people who created this miracle, because it was a miracle of people, including friends of Zion, Jewish and non-Jewish. Nothing is greater than the cause of friendship among human beings. Thank you.
heart of Israel's Negev desert. 3,000 years ago, the children of Israel passed through this valley on their way from Egypt to Canaan in fulfillment of a divine promise. No nation has ever been destroyed again and again and then reborn. But these people did precisely that, and in the same place after 2 millennia. Even the skeptics have called it a miracle. The Friends of Zion Heritage Center pays tribute to their story by celebrating a remarkable group of men and women, non-Jews, who helped the people of the promise return to the land of their birthright. For them, it was a here am I moment. May you be inspired by their story, and may you too say, here am I, Haneni. Israel menjadi sebuah negara, bukan pula dua abad sebelumnya yang hanya cita-cita para visioner belaka. Semua berawal dengan janji dan bermula hampir 4.000 tahun lalu. Silakan masuk. Tulisan Ibrani kuno berbunyi, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dia telah menemukan orang itu di padang gurun Kanaan. Namanya adalah Abram, putra Terah dari Ur Kasdim. Berdasarkan tulisan kuno, suatu hari Tuhan menampakkan diri pada Abram dan menyampaikan firman yang merupakan cikal bakal kelahiran bangsa Israel. Tuhan berfirman pada Abram, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Akan kubuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal, yaitu antara aku dan engkau serta keturunanmu, supaya aku menjadi Allahmu. Seluruh tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan memberkati yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala bangsa. Bisakah kau bayangkan betapa mustahil janji ini bagi Abraham? Namun dengan iman yang sepenuhnya, Abraham berkata, Hineni, ini aku, pada panggilan Tuhan. Demi ketaatannya pada visi, dia dan keluarganya memulai perjalanan panjang ke Kanaan, tanah yang dia percaya telah dijanjikan Tuhan untuk menjadi rumahnya. Dan kemudian keturunan Abraham tumbuh menjadi bangsa yang besar, dan anak-anak Israel menjadi bangsa yang dijanjikan. Sebelum janji itu terwujud, Israel akan mengalami perbudakan brutal selama 400 tahun di Mesir. Di tengah penderitaan mereka, seorang putra Ibrani bernama Musa yang terasing di pegunungan Midian, suatu hari mendapatkan penglihatan akan Tuhan melalui semak duri yang menyala. Saat mengatakan, Hineni, inilah aku, Musa menerima panggilan untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan.
sebelum meninggal, Tuhan membawa Musa ke tempat tinggi yang menghadap Kanaan dan menunjukkan tanah perjanjian. Meskipun Musa sendiri tidak pernah memasukinya, anak-anak Israel akan segera menyaksikan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Pertempuran akan dilalui, mujizat akan dicatat, kemenangan akan dirayakan. Akhirnya, Israel akan mendiami tanah itu sesuai yang telah dijanjikan. Itu adalah masa kejayaan Israel yang tak akan bertahan. Tidak setiap generasi akan mengikuti atau bahkan percaya akan perjanjian tersebut. Tahun 70 sebelum Masehi, pasukan Romawi bergerak menuju Yerusalem. Kota itu dijarah. Bait sucinya dibakar. Jutaan orang Yahudi dibantai, sebagian besar sisa orang Yahudi ditangkap. Kerajaan Israel telah binasa. Tampaknya janji itu berakhir. Sungguhkah? Sebelumnya, suatu hari Nabi Yehezkiel sedang berdoa. Yehezkiel mendapati dirinya sedang berdiri di hadapan lembah yang dipenuhi tulang belulang, milik manusia. Saat Nabi itu memandanginya, Tuhan bertanya apakah tulang ini bisa hidup. Dengan bijaksana Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkau yang Maha Tahu. Apa yang terjadi kemudian pasti merupakan pemandangan menakjubkan." Tuhan meminta Yehezkiel untuk memerintahkan tulang belulang itu untuk hidup kembali. Kemudian Nabi itu menuliskan, "Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Segera sesudah aku bernubuat, terdengarlah suatu suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sementara ku amati, urat dan daging tumbuh padanya, lalu kulit menutupinya. Maka firman-Nya kepadaku, 'Ini adalah bangsa Israel, umat-Ku. Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan membawamu ke tanah Israel.'" Tuhan memberitahu Yehezkiel bahwa ini bangsa Israel. Sebagaimana tulang kering dan mati ini dihidupkan kembali, maka Israel akan dipulihkan. Saat bangsa Israel tinggal dalam pengasingan di antara bangsa-bangsa, doa-doa dipanjatkan tahun demi tahun di seluruh dunia. Tahun depan di Yerusalem. Sementara tahun berganti dasawarsa, lalu abad, banyak orang mengira janji itu hanyalah impian masa lampau. Ditambah lagi, sebagian besar orang Yahudi membangun hidup baru di negara-negara yang mereka diam. Mereka lebih banyak mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan kematian di tangan mereka yang tidak percaya pada janji itu. Dan meskipun percaya, mereka tidak ingin membiarkan janji itu terpenuhi. Tetapi orang Yahudi menemukan orang-orang yang juga mempercayai nubuat kuno itu dan yang menawarkan pertolongan agar janji itu terpenuhi dengan cara mereka sendiri, seperti para pendiri kaum Israel. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan berkata, "Ini aku," pada janji dan umat di tanah Israel. Dan mereka akan disebut para Zionis Kristen. And near each image we have a speaker dome. Di sini ada speaker masing-masing. Yeah, the sound will be coming through the speaker dome. Dari suara itu akan keluar dari speaker ini. And the video will be displayed on the image. Videonya akan diproyeksikan ke tempat ini. So we're split into groups now. It's going to be four groups of 4 to 5 people in each. Yeah, pertanyaannya sekarang kita ada banyak. Boleh 4 orang di setiap apa patung ini? Siapa? Yeah. Gabung 4, silakan 4, nanti yang lain sini. Ada yang belum dapat? Nah, sini dengan saya. Nah. Yes. Oke. Okay. Thank you.
Keesokan paginya, ia meninggalkan keinginannya mencari kekayaan dan menghabiskan hidupnya untuk meningkatkan imannya. Tak lama kemudian, setelah dia mempelajari kitab nubuatan, dia memiliki keyakinan kuat akan hak ilahi kaum Yahudi atas tanah air, Malkitabiah mereka. Pada tahun 1878, dia menerbitkan buku yang terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Di buku itu, dia menulis kelangsungan hidup orang Israel di pengasingan. Pelestarian yang luar biasa sebagai umat yang terpisah adalah mukjizat nyata yang membuktikan kebenaran firman Tuhan dan menjamin tujuannya dalam sejarah masa depan mereka. Aku dapat memenuhi bukunya dengan komentar bagaimana Israel akan dipulihkan. Tetapi yang ingin kulakukan hanyalah menunjukkan ini adalah kenyataan sejarah yang tak terbantahkan. Tahun 1891, ia menyusun petisi untuk disampaikan secara pribadi kepada para pemimpin dunia. Isinya meminta dukungan atas tanah air bangsa Yahudi di Palestina kuno. Petisi ini ditandatangani oleh 413 pemimpin terkemuka. Ini disebut The Blackstone Memorial dan memberikan suara yang kuat kepada visi para Zionis. Bagaimana jika kekuatan yang diberikan Bulgaria kepada bangsa Bulgaria dan Serbia kepada bangsa Serbia sekarang dikembalikan Palestina kepada bangsa Yahudi? Provinsi-provinsi ini direbut dari bangsa Turki dan diberikan pada para pemilik sesungguhnya. Bukankah Palestina secara sah memang merupakan milik orang Yahudi? Saat Theodor Herzl dan para pemimpin Zionis Yahudi lain mempertimbangkan tawaran pemerintah Inggris untuk mendirikan tanah air Yahudi di Uganda, Blackstone menandai semua ayat nubuatan yang menyebutkan tentang kembalinya anak-anak Israel ke tanah perjanjian di Alkitabnya. Ya, silakan bergeser ke kanan. Pada Herzl, katanya menyimpan Alkitab di perjanjian. Berputar. William Blackstone meninggal tahun 1935 di 22 ayat 6 yang berbunyi, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang yang mencintai mendapat sentosa." Pada tahun 1841, keluarga Tenbu menjadi tempat diadakannya doa bersama minuman oleh sekelompok umat Kristen bagi kota suci penduduknya dan bagi orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Ceritanya Kasper dan istrinya Cornelia melanjutkan tradisi itu bersama anak-anak mereka, Betsy, Corey, Nolly, dan Willem. Pada saat itu, pertemuan doa Tenbu adalah bagian yang kuat dalam kehidupan komunitas Kristen di Harlem. Pertemuan doa Tenbu mingguan bagi Yerusalem yang terakhir diadakan pada 28 Februari 1944, 100 tahun setelah Willem dan Elizabeth memulainya. Mungkin nama Tenbu tidak tercantum dalam buku sejarah abad ke-26, tetapi pada 100 tahun pertemuan maduan yang kuat keluarga Tenbu telah memimpin 5.200 pertemuan doa syafaat bagi kota Yerusalem dan umat perjanjian. Tahun 1988, Dr. Michael Evans merenovasi rumah Tenbu di Harlem dan membukanya sebagai museum, pelopor, dan inspirasi bagi tempat Anda berdiri saat ini. Dalam sejarah modern yang telah berjuang keras untuk mendekatkan perhatian atas penderitaan adalah John Henry Dunant, pengusaha asal Swiss, aktivis kemanusiaan dan penganut Kristen yang saleh. Pada usia 27 tahun, dia turut mendirikan YMCA sebagai gerakan global. Di Italia, ia menyaksikan kengerian perang dengan mata kepala sendiri. Karena terkejut dengan sikap acuh tak acuh para pembesar, Dunant mengatur para penduduk setempat untuk menolong mereka yang menderita dan sekarang ribuan orang selamat. Dia pulang dan memimpin kampanye yang menghasilkan berdirinya Palang Merah Internasional untuk melayani korban perang yang terluka dari pihak manapun tanpa prasangka. Setahun kemudian, Dunant turut mendanai Konvensi Jenewa yang menetapkan hukum kemanusiaan bagi peperangan yang masih dijalankan hingga kini. Dunant berkampanye dengan penuh semangat bagi terbentuknya tanah air Yahudi. Pada tahun 1867, dia mendirikan Asosiasi Pendudukan Kembali ke Palestina. Dia berkata, ini saat yang terbaik untuk mulai menduduki kembali Palestina. Theodor Herzl, pendiri gerakan Zionis yang disinyalir pertama kali menciptakan istilah Zionis Kristen,
Demi kawannya, John Henry Dunant, salah satu dari segelintir orang non-Yahudi yang diundang ke Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Dunant meninggal dalam kemiskinan, tetapi dengan terhormat, pada tahun 1901, dia dianugerahi penghargaan Nobel pertama untuk perdamaian. Bukan berasal dari balik bima, melainkan dari penanya. Sebagai dosen literatur Ibrani dan Oriental di Universitas New York, semakin lama dia mempelajari bahasa kuno dari Alkitab, dia semakin percaya pada kekuatan Alkitab yang kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka. Dia menjadi sejarah nasional yang menyerukan kembalinya bangsa Yahudi ke tanah air mereka yang bersejarah. Pada tahun 1844, dia menerbitkan pandangannya dalam buku berpengaruh yang berjudul Lembah Penglihatan atau Tulang-tulang Kering Israel Dihidupkan Kembali, berdasarkan pembuatan di Eskia, di Alkitab, melalui seorang penulis. Sisa bangsa Yahudi yang tercerai berai dan putus asa harus satu demi satu mengarahkan pandangannya pada Zion, dan dalam kelompok yang tersebar mencari jalan kembali ke tanah leluhur mereka. Ini tidak hanya akan menguntungkan orang Yahudi, tetapi juga seluruh umat manusia, membentuk komunikasi antara kemanusiaan dan Tuhan. Ini akan menjadi pertunjukan yang indah bagi semua kaum dan bahasa. Lembah Penglihatan terjual lebih dari 1 juta eksemplar yang belum pernah terjadi pada masa sebelum perang saudara. Tulisan-tulisannya berdampak besar dalam membentuk pandangan mereka akan bangsa Yahudi dan tanah air mereka. Profesor John Titus dan juru bicara pemberani lainnya menyediakan dasar bagi Amerika saat kemudian untuk menjadi negara pertama yang mendukung kelahiran kembali negara Israel dan untuk tetap menjadi sekutu terkuat selama berpuluh tahun berikutnya. Dua keturunan langsung darinya di kemudian hari menjadi Presiden Amerika Serikat. Keduanya sangat berkomitmen pada Israel yang kuat di antara bangsa-bangsa.